Mohon maaf, Ananda Alvin. Muhammad hadirin yang berbahagia, baik ini berdiri di sini kita tuh perpisahan teman semua banyak. Baik, banyak atas dedikasi Bapak Ibu sekalian bahwa sangat baik. Bapak Ibu guru bahwa kami balasan berdoa Bapak Ibu sekalian. Pada suni buruk yang sudah dapat perbaik lebih baik dan juga terutama untuk teman-teman dan itu belajar balah untuk lebih baik dan tolong doakan untuk dapat melanjutkan berguna untuk ini yang berbahagia untuk semua pidato perpisahan untuk I would like to say that delivered to the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, the greatest creator and before I can stand here to deliver my speech. Secondly, my salawat and salam upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the light. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, good afternoon. I stand here to represent all the students of SMP Ibn Sina, grade 9, to give a valedictory speech on the behalf of all students, grade 9. Firstly, we would like to say thank you very much for all teachers of SMP Ibn Sina who have taught, educated, and guided us so
that we can pass the national exam successfully. Thank you very much for your dedication. We know that your advice, guidance, and motivations have made you better not only in thinking but also in action. My dears, we realize that we cannot give you reward. We can only give you gratitude and pray my God repay your kindness. Secondly, we would like to apologize to all of the teachers, administrations of SMPMC. Please forgive our mistakes. Forgive all the bad things that we have done, and hopefully we can make our attitude better than before. Thirdly, especially to our young brothers and sisters in grade 8 and 7, we would like to remind you, please keep studying hard. Obey your teachers' advice, try to be better than us. And please pray for us to be able to continue our study. You that someday we will become successfully and useful persons of for this country and our society. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, I think that's all my predictory speech. I am so sorry for all my wrong words. The less on the behalf of a student grade 9 once again, I would like to say, forgive us, remember us, pray for us. For the students of SFA Brisina grade 9 academic year 2017-2018. Thank you very much. Ingkang kinurmatan Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Tuluring Budi, monggo kita sedaya ngaturaken syukur agung sampun maringaken sedaya nikmat. Dumugi sedaya saged kula wakil sang Bapak Ibu Guru ing sampun kula wastan kula pun tikang wars dan kaos kula lan layat sampun ngelampung masuk kawoto pawiyatan wonten ing ngaji cara kula kiyambak tuhur yang cedang agung pangapunten yang Bapak Ibu Guru di wonten ing tikang warso nangku kaworo wonten pawiyatan beriki kula lan sak yang kaba menawi kelepatan pun sengojo lan wonten sengojo mugi-mugi Bapak Ibu Guru terus ngapun tenaga sedaya kelepatan kula lan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga. Demikian pisahan ya bahasa. Yang pertama tadi yang kedua tadi bahasa Inggris dan yang terakhir adalah sambutan yang dibawakan oleh Dasulikan Berinikti dalam bahasa Jawa. Baik, sebelum lanjut ke berikutnya, ada satu hal yang saya lupa. Orang tua dari Ivan silakan berdiri. Ini tadi saya hadir, ini sudah dikarenakan sakit. Untuk itu di sini kita doa Kak Ivan segera sembuh ya Bu. Ya, terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah acara yang paling mendebarkan kita semua, karena ini adalah pengumuman siswa berprestasi berdasarkan hasil pencapaian UTBK. Ya, coba kira-kira ini anak-anak yang kemarin ikut ujian UNBK kira-kira punya feeling enggak? Waduh, siapa ya yang ranking 3? Peringkat 3. Saya. Siapa? Coba. Yuda, kira-kira kamu terawang, kamu peringkat berapa Yuda?
Oh ya, baik ya. Jadi di sini sebelum saya mengumumkan tiga ya, peringkat tiga, peringkat satu, ini peringkatnya didasarkan pada nilai perolehan minimal untuk tiap mata pelajaran 4,00. Jadi kita di UNBK kan ada ya, dan IPA. Jadi nanti Bapak Ibu biar tidak ada kesalahpahaman kita, yaitu saya jelaskan dulu. Anak saya peringkat kok enggak peringkat padahal nilai akhirnya besar. Jadi kita lihat di nilai sampel tidak ada oke. Baik, untuk itu kami mohon kepada panggil dulu saja. Kita sudah siap dengan suara-suara gitu ya. Jadi biar tidak sepi, biar tidak dari tadi apa karena Bapak Ibu lagi puasa ya terus sepi semua begini, lemas semua begini. Ya. Sekarang kita kasih kejutan-kejutan dikit biar suasananya lebih hidup ya. Baik, Pak Mita siap ya? Ya, harus kompak nanti kalau saya depan terakhir enggak. Peringkat pertama, maaf, kita mulai dari peringkat ketiga dulu biar jadi surprise ya. Peringkat ketiga jatuh pada Ananda Khairiyatul Amalia dengan nilai akhir 235,0. Kepada Ananda Emiratul Amalia silakan maju beserta orang tuanya maju ke podium. Monggo orang tua wali dari Emil ya, panggilannya adalah Emil. Akan dendengnya kurang seru mas, mosok pendek yang panjang dikit gitu loh biar ada rame-ramenya ya. Monggo silakan Bu lewat sini. Ini adalah peringkat ketiga atas prestasinya dari pencapaian nilai UNBK. Silakan didampingi ya, ini peringkat ketiga. Selanjutnya, ayo Pak Mirta yang puan, jangan semangat dikit gitu loh, jangan pendek ya. Saya dibantu nanti setelah menyebutkan yang dapat peringkat kedua, minta tolong tepuk tangannya yang meriah, nggih? Ya, sebelum jangan tepuk tangan dulu, belum saya sebut nanti enggak seru ya. Baik, nah gitulah ada senyum-senyumnya dan enak gitu ya. Peringkat kedua, jangan ditepuk. Ini saya kasih bocorannya, tidak apa-apa ya Bu Sari ya. Bocorannya ini adalah diraih oleh siswa, nama depannya inisialnya M, lengkapnya adalah Muhammad. Ayo sing jenenge Muhammad karepe sapa? Siap-siap disik, dagdikdukder. Ada berapa banyak nama Muhammad di sini ya? Ya, banyak ya Bu Sari ya. Ayo, sing namanya depannya Muhammad berdoa baca ayat kursi sebanyak 1000 kali. Doane belum selesai, acaranya sudah selesai. Tidak apa-apa kita bercanda ya biar enggak tegang-tegang amat. Ya ya, penasaran Panda? Ayo yang namanya Muhammad. Ya. Oke Pak Mifta ya, saya nyebutkan, saya akan panggil musik. Peringkat kedua adalah Ananda Muhammad Wais Al-Gorni. Ya, tepuk tangan yang meriah, selamat. Dengan nilai pencapaian, nilai akhirnya adalah 241,0. Silakan naik ke podium, monggo wali murid atau orang tua dari Ananda Wais Al-Gorni, silakan. Alhamdulillah, ini ya sudah ketahuan peringkat ketiga, peringkat kedua. Nah, tinggal satu langkah saja. Siapa ya peringkat kesatunya? Ayo, siapa kira-kira? Siapa yuk? Ya,
Berikutnya ini adalah the best ya, the first rank. Saya guru bahasa Inggris perkaya dikit, the first rank goes to, artinya adalah peringkat pertama diraih oleh mana yang bersangkutan ini ya, nggak kelihatan saya. Di mana Bu Nur yang bersangkutan peringkat satunya? Nggak masuk ya, saya kok nggak kelihatan. Waduh, gimana ini Bu Sari? Apa dijemput dulu ya? Baik, Pak Miftah, musik ya. Peringkat pertama jatuh kepada Ananda Music. Raihatul Jannah, tepuk tangan yang meriah dengan perolehan nilai akhir 263,0. Monggo silakan Ananda Raihatul Nurjana untuk tampil di atas podium beserta orang tuanya. Silakan. Ya, inilah siswa terbaik kita ya, tiga siswa terbaik kita yang meraih peringkat 1, 2, dan 3 berdasarkan hasil pencapaian UNBK. Mohon kepada ya, untuk memberikan sedikit ada cindera mata dari kita, yaitu dimulai dari peringkat ketiga diraih oleh Ananda Khoiriyatul Amalia. Ya, penyerahan secara simbolis diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Ya. Mohon waktu foto, senyum. Ya, mohon tangan tepuk tangan yang meriah untuk peringkat ketiga. Semoga bermanfaat. Kemudian peringkat yang kedua diraih oleh Ananda Muhammad Wise Al-Hormi. Ya. Jadi ada sedikit cedera mata dari kami. Semoga bermanfaat. Tepuk tangannya dong. Ya, tepuk tangan. Ya, inilah the best ya. Peringkat pertama adalah Raihatul Jannah. Ya. Nah, tepuk tangan. Sekali lagi tepuk tangannya. Ya. Ya, mohon Pak Hari difoto bersama para juara-juara kita dari siswa-siswi SMP Nusina yang berhasil meraih peringkat 1, 2, dan 3 berdasarkan penolehan hasil UNBK. Tentu saya yakin bahwa di dalam hati Bapak Ibu semua merasa sangat terharu dan sangat senang karena putra dan putri Bapak bisa memberikan torehan prestasi di hari yang sangat menggembirakan dan tak terlupakan ini. Dan bagi yang lain, kalau kalian tidak mendapatkan peringkat 1, 2, 3 bukan berarti kalian tidak sukses, tidak. Karena masih ada langkah berikutnya ya. Sekali lagi selamat untuk para peringkat 1, 2, dan 3. Semoga nanti semakin sukses. Amin. Ya, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu tadi adalah proses pemberian cindera mata dan sedikit kenang-kenangan dari sekolah kami kepada siswa-siswi yang telah berhasil meraih peringkat 3, 2, dan 1 dari hasil nilai UNBK. Acara selanjutnya adalah selingan. Yang pertama adalah sepenggal cerita dari kelas 9. Mari Bapak Ibu kita sambil menunggu ya, kita lihat di layar. Ini adalah sepenggal kisah putra-putri jenengan selama sekolah di SMP Tercinta Ibnu Sina Malang. Sangat menikmati. Mohon sabar ya karena
Ini adalah cerita kisah dari siswa-siswi kami di SMP Ibnu Sina. Waalaikumsalam. Aktor kita Ahmad Nurul Mustafa. Suaranya kurang keras. Semoga sekolah ini maju. Siswa-siswi yang lagi selfie. Ya, itu ada lakonnya Romadoni. Ya, ada Yuki, ada Abdullah. Ya, ini pada saat ulang tahun siapa? Ya, sesuatu. Ini ada kegiatan keagamaan. Ini ibu kepala sekolah. Ya, ini dengan Pak Miftah selaku kesiswaan. Pembina Paskibraka di situ. Ini adalah anggota Paskibraka kita sendiri ya dari SMP Pusina. Ini menang lomba 17. Ya, ini yang dihukum ini. Ya, ini dalam rangka Islam.
acara keagamaan juga yang kita laksanakan di sekolah SMP Musim. Ada Bu Aja Mas Nika sebagai pembina di situ. Wajah-wajah penuh keceriaan, mereka sangat bahagia ya sekolah di SMP Musina. Ini Denny, Denny. Jadi dapat semuanya. Di situ kita ada buah-buahan. Ya kita ke banyak sekali tempat-tempat budaya-budaya berdasarkan daerah. Ya, ini waktu kita studi wisata ke museum juga kita foto di wali kota, balai wali kota. Ini waktu studi wisata di Candi Singosari. Guru dan itu tadi sepenggal cerita dari kelas. Dan video itu tadi merupakan hasil kerja pure dari anak-anak kita. Tepuk tangan untuk hasil kreasi dari SMP Ibnu Sina Malang. Kalau video itu tadi disimpan Pak Mita ya. Wajah anak masih wajah-wajah lugu. Ada yang mau ngomong tadi bingung, mau ngomong apa ya. Kalau diputar 10 tahun lagi, 15 tahun lagi mungkin secara alumni SMP Musina ada yang jadi pejabat atau ada yang jadi orang sukses. Amin ya. Nanti kita putar itu, kita lihat. Nanti lah ketawa-ketawa sendiri, zaman saya SMP dulu lucu ya, seperti itu. Inilah
salah satu tujuan kita dari mengadakan juga air kita bisa menyambungkan, kita juga ada kenangan yang tak terlupakan di situ ya. Baik, sebelum memasuki acara berikutnya ya, ini ada persembahan lagu dari perwakilan kelas 9 oleh anak yang mengisi dan kawan-kawan. Kita maju ke depan. Silakan. Tampilan dari putra-putri kita siswa-siswi SMP Blusina yang akan menampilkan pelan-pelan saya. Nah, iya. Semuanya adalah putri. Yang memakai baju biru adalah Ananda Uswatul Hasanah. Yang memakai kebaya putih adalah Ananda Nur Afni Hidayah. Ya, masih mengatur formasi. Silakan ketuanya lihatin dulu formasinya. Bertanya siapa? Disusun tinggi badannya. Disusun tinggi badannya biar terlihat rapi. Paling tinggi di pojok-pojok. Ya. Ya. Yang imut berada di tengah. Kurang maju sedikit. Maju sedikit dan rapat sedikit. Inilah Bapak Ibu persembahan dari siswa-siswi kelas 9. Thank you.
Dan ini adalah persembahan dari siswa-siswi SMP kelas 9 di Musina. Saya tahu ini adalah lagu perpisahan yang tentunya adalah sebuah lagu yang sangat menyentuh hati dan mengharukan sekali. Jangan kembali ke tempat. Bapak Ibu ya, penampilan dari saya sendiri yang mendengarkan juga ikut terharu juga. Ya. Sebelum kalian podium, silakan kalian saling berpelukan. Kembali. Gak apa-apa. Diluapkan dulu, silakan ya. Silakan. Memang situasi seperti ini saat kita wisuda, saat kita mulai melepas, baik siswa maupun kita sebagai guru juga merasakan keharuan yang sama ya. Karena kita semuanya Bu Sari, Nur, saya juga jadi terharu. Selama 3 tahun ya kita tidak terasa membina mereka, didik mereka. Dan alhamdulillah di saat hari ini mereka menunjukkan penampilannya terbaik dan membuat kita semua bangga. Sekali lagi saya mohon tepuk tangannya untuk mereka. Saya jadi ikut terharu ya, karena memang bagi kami ini sungguh suatu hal yang sangat luar biasa. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Ustadz Agung tadi, bahwa kalau di negeri itu tidak mengherankan kalau ada dan sebagainya. Tapi di kita SMP Musina,
kita tidak merendahkan sekolah kita. Sekalipun kita sekolah swasta, kita tetap merasa persaingan juga dengan SMP negeri ya. Kita dengan segala keterbatasan ada diberikan kemudahan dengan penuh itikad niat kita yang lillahi ta'ala, akhirnya bisa menjadi sekarang ini dan akhirnya kita diwisuda. Baik, terima kasih anak-anak, kembali ke podium. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk mereka semua. Dari seluruh anak kelas untuk persembahan lagu, mohon untuk maju podium semuanya, berdiri dulu. Bu Nur, mohon bantuannya untuk mengatur anak-anak di atas podium. Sasti, terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan, engkaulah penyejuk dalam kebahagiaan.
Baik, silakan berdiri kembali. Demikianlah, silakan duduk kembali. Ya. Saking terpesona dengan suara kalian. Itu tadi adalah penampilan terakhir dari seluruh siswa kelas 9, yaitu menyanyikan lagu Hipno Guru dan Terima Kasih. Tanpa terasa kita sudah mau memasuki acara yang terakhir, tapi sebelum masuk yang terakhir, saya memohon kepada Bapak Ketua Yayasan SMP Pusika yang terhormat, Bapak Endro Kusumo, untuk memberikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Ibnu Sina, Bu Martini Dwi Posari. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Ibnu Sina. Yang terhormat para wali murid kelas 3 SMP Ibnu Sina dan anak-anak yang saya banggakan. Terima kasih. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melaksanakan acara Purnawiyata ini dengan keadaan yang baik dan lancar tentunya. Saya cukup bangga dengan hasil kerja bareng SMP ini. Saya sampai iri kepada anak-anak juga. Saya bangga sampai terharu. Tadi saya di pojok nangis sedikit, tapi karena puasa saya tahan aja. Saya juga bangga kepada anak-anak saya di SMP Ibnu Sina ini sudah meluluskan, sudah lulus tentunya, gitu ya Bu ya. Oh, hari Senin pengumumannya. Tapi saya ada kerpean Bapak Ibu, mohon maaf. Dari tahun-tahun yang sebelumnya, saya informasikan saja, 2-3 tahun yang lalu kebetulan saya sebagai kepala sekolah SMP Ibnu Sina. 2 tahun kebelakang ini Bu Martini Dwi Posari, saya lihat Bapak Ibu wali murid dengan SMP sebelah kita, SMP negeri Bu, itu kalau nilainya kita itu tidak kalah. Saya lihat dari nilai proses, kalau input kita di sini itu yang standar, kalau input di SMP negeri sebelah itu sudah tinggi, tapi ketika di lulusannya nilai kita itu bisa lebih baik kok dari anak-anak. Coba nanti dilihat kalau hari Senin tanggal 28 ya. Nanti saya lihat, karena ini belum bisa diumumkan, tapi insya Allah nilai sudah diterima oleh Kota Malang, kepala sekolah. Saya juga sudah bisa melihat karena punya akses masuk ke situ. Kita itu tidak kalah, ada juara 1, juara 2 itu tidak kalah dengan SMP di negeri di sebelah kita. Saya kira itu informasi yang dari SMP, tentunya juga itu salah satu prestasi dari SMP atau dari anak-anak kita. Dan juga tidak lupa saya mewakili yayasan, ketua yayasan ataupun anggota yayasan mengucapkan juga selamat kepada anak-anak SMP Ibnu Sina yang telah lulus dari nantinya insya Allah telah melaksanakan studinya selama 3 tahun di SMP Ibnu Sina. Juga begitu saya juga terima kasih mengucapkan kepada Bapak Ibu wali murid yang telah mempercayakan anak-anaknya di SMP Ibnu Sina ini. Tentunya kami Bapak Ibu guru berusaha semaksimal mungkin mendidik putra-putri panjenengan sampai 3 tahun ini dan alhamdulillah berjalan dengan baik tentu. Juga begitu informasi yang perlu saya sampaikan selaku saya yayasan adalah untuk tahun pelajaran 2018-2019 ini SMP Ibnu Sina menerima pendaftaran siswa baru dengan syarat ada di banner di depan uang gedung gratis ya Bu ya. SPP-nya gratis Bu. Masih gratis Bu. Dalam artian begini Bapak Ibu, kalau putri jenengan nanti sekolah di SMP sini itu sebenarnya tidak gratis. Bayar SPP tetap, tapi yang bayari tidak panjenengan, tapi yang bayari adalah pemerintah melalui BOS dan sumbangan lain-lain. Jadi putra-putri jenengan sekolah di sini nantinya itu tetap bayar SPP, tapi bukan uang jenengan yang digunakan untuk bayar SPP-nya, tetapi dari uang APBN dan APBD. Insya Allah seperti itu. Dan juga begitu itu untuk SMP, dan juga saya titip untuk SMA dan SMK, SMA Ibnu Sina dan SMK Indoteknika jurusan multimedia, kita juga menerima pendaftaran siswa baru dengan syarat dan ketentuan tentunya ada. Saya kira itu saja. Saya juga sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMP yang telah melaksanakan acara yang cukup mengesankan bagi saya, cukup bagus. Saya kemarin kosongan di sini, kok caranya bagaimana kok tiba-tiba sudah terjadi sedemikian baiknya. Terus saya berpikir, waduh ternyata banyak rezekinya SMP ini bisa mengadakan acara seperti ini.
Semoga berlanjut terus dan menjadi barokah untuk kita semuanya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata saya berkenan di hati Bapak Ibu Guru semuanya dan murid. Dan juga saya ikut berdoa semoga SMP Ibnu Sina akan mendapatkan jalan dan rahmat bagi kehidupannya untuk kelak nantinya di SMA yang akan datang, yang dipilihnya, dan kehidupan masa yang datang pula. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa Bapak, kita sudah memasukkan Bapak Ustaz. Monggo Pak. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.